Biar berasa bak sultan, kita icip kuliner para Raja Wakatobi, fams. Menu yang paling populer ini dibuat dari hewan laut, ikan parende. Awalnya sih menu ini memakai ikan kakap merah sebagai bahan utama. Karena harganya mahal, maka diganti dengan ikan-ikan karang seperti ikan kakatua, fams. Soal rasa nggak kalah enak kok. Semua bumbu tinggal diiris-iris aja, fams. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Lumuri ikan dengan garam dan air perasan jeruk nipis. Diamkan selama 10 menit supaya meresap sempurna. Tumis bumbu yang sudah diiris-iris ya. Tambahkan bubuk kunyit. Selain bisa memberikan warna menarik pada masakan, kunyit juga bisa menambah aroma masakan. Selanjutnya, iris batang serai, lalu tambahkan air secukupnya. Aduk hingga bumbu tercampur rata ya. Diamkan sesaat hingga airnya mendidih. Baru deh, masukkan potongan ikan. Jangan masak terlalu lama supaya tekstur ikan gak mudah hancur. Fams, ikan parende sebenarnya sejenis sup yang dulu hanya dikonsumsi oleh para raja di kerajaan Buton. Ikan parende biasanya tidak disantap dengan nasi, melainkan dengan soami. Itu loh, makanan khas Kepulauan Wakatobi yang terbuat dari ampas singkong yang telah dikukus. Ayo, siapa yang mau coba?